Jauh ya warungnya. Bangetan lo. Ayo. Yun, tanjakan ini. Assalamualaikum, beli. Ayo, ayo lo. Hai, hey, ini diturunin dulu, Bu. Beli. Beli odol, odol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ingetin gue, jangan bantu gue nanya heels gue di mana. Wih, ada, ada. Ya makanya gue gak nanya. Makanya gue gak nanya, Ki. Jangan lupa cinta. Iya, ada yang komen suruh pake tuh. Pake, kita naik ke kamar pakai high heels. Lo gak nanya, ini Yun Fe yang nanya. Lo tau Yun Fe yang ada lagi, kawal Yun sampai sayang nih. Iya. Jangan deh, jangan deh. Ntar aja pas ke warung kita belanja apa gitu. Kemarin pas ituan warung kan dekat ya. Iya. Emang kita ke warung mau beli apa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa kok. Oh, udah saling dibawa aja. Kita cari yang nggak ada aja, Mas. Nah, kita ke warung. Pertama kita ke kamar Yuyun aja yuk. Iya, ayo. Kita akan cari. Siapa tahu ada yang beli di warung. Sebelum yang lain ngecek di kamar ada apa, aku pengen makan dulu kali ya, karena setiap hari rasanya aku tuh pengen banget makan. Please kali ini jangan di skip, karena aku bakal bikin kalian mencicipi secara virtual lemonilo ini. Ini masih hangat. Bismillah. Enak banget. Menangis. Kalian tahu gak sih, sekarang kita bisa banget jadi pahlawan keluarga dengan cara memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Menurut aku ya, kalian harus banget jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat, seperti mie lemonilo contohnya. Kalau kalian gak percaya, cek bungkusnya nih semuanya. Ini lengkap banget guys keterangannya. Saran aku, pilih mie lemonilo, mie hijau asli yang hebat banget, yang dibuat dengan sari pati bayam. Dan mie lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak sama sekali. Jadi kalau kalian perhatiin sini deh, mie-nya sama sekali nggak menyumbang lemak. Dan air rebusannya tuh jernih banget, nggak berminyak sama sekali. Mie lemonilo ini mie hijau asli yang bener-bener tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna buatan, dan juga tanpa penguat rasa. Kalau kataku ya, ini tuh bisa dibilang dan bener-bener pahlawan keluarga banget sih. Dengan memberikan yang terbaik, tentunya bukan yang termurah. Ini aku suapin kalian ya, jomblo pasti mangap. Ya, kita syuting ke bawah yuk. Nah, dulu, ya, kita mau lihat apa yang kira-kiranya butuh gitu ya. Nih coba kalau dari siapa? Dari siapa? Di next video ya. Iya, dari siapa itu? Next video. Lu ngapain sih ke situ? Nyari friend biar enggak ini. Oh iya, ke kamar mandi belum nih. Biasanya tuh kan kalau alat mandi cepet habis ya kan. Tuh, lihat ember dari lu kan gua pakai. Oh, iya. Terima kasih Yuyun, ini embernya dipakai. Iya, alhamdulillah. Kita cek ya satu-satu ya. Ini ada madu, ada segala macam, ada sabun, ada. Sabun Yuyun banyak banget. Ini coba lihat. Udah digulung-gulung. Udah digulung-gulung belum? Kalau udah digulung-gulung berarti udah parah habisnya. Ini dikit lagi digulung-gulung. Kita gulung ya. Kalau misalnya ada, tuh nggak bisa digulung. Mbak sih udah tahu abis patah giginya. Jadi ini 26 juta subscriber. Ya Allah, Ria Ricis. Patah giginya digulung. Itu tasnya harganya selangit. Nih lihat nih, kalian capture ya guys. Kalian capture terus ekin ke kita terus tulis odol Ricis. Ini namanya dolcis. Mending kita beli odol aja. Mas Diki close up nih. Bukan. Close up. Gak, ini lihat nih bolongannya tuh. Udah sempit. Ini ya, gak pengen cross ya. Ayo keluar, gak boleh ngomong di kamar mandi. Ya Allah, Yuyun beneran. Mas Diki beneran gak sih odol dia? Beneran, tuh habis. Ini habis ya guys, ini kita masuk. Jangan kasih, masih ada. Oh, eman banget. Lihat ya. Tuh, masih ada. Jangan dibuang dulu saya. Ini gimana caranya Yuyun ntar malam harus sikat gigi, besok pagi sikat gigi. Itu masih bisa dipakai 4 minggu lagi. Gue seringkan ya satu biji ini doang nih ke ujung kuku dipakainya. Masih bisa, nggak perlu beli, masih bisa dipakai. Udah. Ini mending kita ke warung. Ke warung pakai high heels, mantap. Ini tantangannya. Pakai hoverboard aja. Enggak, hoverboardnya Arya sama Fajo aja. Ya, kan, kamu pakai heels. Beli odol ke warung biasa aja. Kalau di channel kita kan, oh luar biasa. Harus yang luar biasa. Kenapa masuk lagi? Ambil kaos kaki. Oke. Nanti ini yang kayak di videonya Randy, gue ke depan pakai high heels. Iya dong. Ada engrak.
engrangnya ke tongkatnya kita siapin juga. Jadi udah pasti aman kok. Guys, coba dong capturein kita high heels yang paling tinggi yang kalian tahu, yang kalian lihat. Iya, bener. Tag ke kita ya, nanti kita mau cariin, abis itu kasih linknya juga. Ini subscribe banget ya. Ini kalau kalian enggak subscribe banget, kalau enggak di-like semua video aku ngambek. Pokoknya subscribe, aku butuh subscribe kalian semua. Subscribe banget, tolonglah. Ayolah 26 juta subscribers, tolonglah. Tolonglah 26 juta subscribers, odolnya habis ya. Kalian makasihan, subscribe banget ya. Bayangin, itu aja odol udah 4 bulan yang lalu masih gua pakai sampai sekarang. Kan pakai sendiri. Itu kata Mbak Riri edisi 17 Agustus. Lo hitung Agustus sampai bulan ini. Lo hitung dulu. Udah mau setahun. Udah setahun, udah mau setahun. Agustus. Udah mau setahun. Sekarang bulan Juli. Iya. Juli September Agustus. Jangan sampai lo beli yang nanti yang edisi barongsai. Udah mau setahun ya. Udah mau setahun, bulan depan Agustus. Ya udah, berarti sisa segini tadi bisa 4 bulan ke depan. Bener kata gue 4 bulan ke depan. Kan gue makinnya iri, coba tanya anak-anak kosan di luar sana. Mereka pakai odol, sampo, baik-baik. Itu bedanya di hari ini sama kita-kita orang. Dia, kalau kita semua sikat gigi, dia ujungnya doang nih, gigi yang depan doang. Ayo, gue gak nanya heels gue mana. Nah ini baru saya nanya. Udahlah, sudah nanggung ya guys. Pakailah. Oke. Okay. Warung di mana, jauh nggak? Dekat. Sini depan sini ada. 3 kilo paling. Next kita akan bikin warung di rumah sendiri. Iya. Iya. Ayo Yuni senyum. Senyum dong. Semangat, happy semua subscribe ya guys, sama dukung Ria Ricis untuk menjadi wanita. Gak perlu pakai dukungan, gak perlu. Kan mau jadi duta heels Indonesia. Gak. Gua cuma duta mermaid perlautan aja. Sekarang nambah lagi ya Mas Diki ya. Nambah. Pokoknya challenge-nya tuh ntar heelsnya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Gak usah. Gue udah janji kok sama diri gue sendiri. Gue nanya heels gue nggak nanya heels gue di mana. Gue udah janji. Yang bisa buat atau ada pengrajin heels di sini, tolong kontak kita ya. Yang bisa buat lebih tinggi dari ini. Masa aja lu semua gue laporin. Kita udah dapat duit guys. Sekarang kita centering. Kita harus menghabiskan uang senilai 100.000. Harus dapat 7 item 100.000. Enggak kan gue odol doang. Ya sekalian belanja lah. Belanja 7 item. Lu udah masalah apa sih Ki sama gua? Biar sekalian aja sekalian. Kalau di warung mah bisa dapat 10 item. Iya, tuh. Tongkat gue mana? Gue udah kena nenek nih. Sama kulkas tingginya sama. Pakai tongkat ya. Kalau enggak sih gue jatuh. Di mana sih warungnya, jauh kan? Bisa kok, bisa kan. Ini ya, dulu model. Subscribe. Model sih model, tapi nggak keliling komplek. Kalau model kan bagus. Dataran anuannya kan bagus. Maaf lo cosplay jadi nenek lampir. Semoga Allah melindungi langkahku sampai mendapatkan sebuah odol yang habis. Ya. Amin. Yun, nggak mungkin. Siapin motor dong, anterin pakai motor. Ih, nggak boleh. Nggak boleh pakai high heels. Nggak boleh pakai high heels. Ih, nggak boleh, jangan. Hati-hati. Ini medannya berantakan. Kita juga lagi menunggu kalian capturein dan linknya untuk beli heels yang paling panjang. Iya. Ini kalau gua jatuh kenapa-napa nggak ada asuransi kan? Nggak ada. Yuyun nggak ada yang pengen ngelihat Yuyun jatuh. Tadi bilang Yuyun bilang semua pada nungguin Yuyun jatuh, kagak. Dari Cis apalagi kalau Yuyun jatuh diangkat lebih tinggi. Motor bagus nih motor. Nggak. Jauh nggak sih warungnya? Nggak. Dikit lagi. Gue ada hadiah buat lo, ini kita cheating aja. Lu cut dulu, gue copot, pas nyampe sana kita pakai. Gak bisa dong. Gak boleh, gak boleh curang. Ini dipercepat videonya, timelapse ya? Gak, biarin aja dia kesini. Gimik aja kayak orang-orang, kenapa? Gak boleh, kita real kita. Gak boleh gimik. Dimana sih warungnya? Mas Diki harusnya pas dia gini ditambahin ondel-ondel yang nutup gini tuh loh. Jangan. Pak, ayo pak. Pak, helm pak. Itu warungnya jauh. Jauh ya warungnya. Bautan lo. Ayo. Yun, tanjakan ini. Nenek udah tua. Kalian harus subscribe dulu guys, karena ini perjuangannya luar biasa. Nanti Yuyun juga akan udah, ini janji akan dibawa ke Wirebo ya. Kita closing yuk. Boleh. Udah 10 menit. Belum. Kan bukan nokat. Ini kan 30 part ya, Yes? Iya. Di mana sih warungnya? Kita itu. Emang di sini ada jual enggak? Tapi sejak kapan Yuyun meninggalkan heels? Kalau boleh tahu.
Nanya lu kembar baru. Kecil. Ih masih jauh lu. Enggak dikit lagi, dikit lagi. Lagi. Enggak ada adab emang. Tuh cakepnya. Nah. Gitu kan enak. Ini kan warungnya. Iya, awas motor, masih ada motor. Ntar. Bang, nge sepatu bang. Bawa sepatunya. Jangan, jangan, jangan. Gak boleh. Bang, nge sepatu bang. Jangan, gak boleh. Ayo sekarang ayo, kita nyebrang. Nyebrang, nyebrang. Sepatu di cebur. Agak, udah ayo. Beli. Ya orang mah deketin warungnya dulu. Deketin baru. Deketin warungnya nyamperin. Ya enggak lah, beli mah masuk warung. Ayo, bisa gak nunduk. Assalamualaikum. Ayo, ayo lo. Hai, hey, ini yang diturunin dulu, Bu. Beli. Beli odol, odol. Odol, odol. Duit, duit, duit. Mana cepet. Duitnya, Pak Jo? Pak Jo. Eh, ininya. Odol, odol. Beli odol. Odol yang edisi itu edisi 17-an. Padahal odol aku masih bisa dipakai tahu buat 4 bulan ke depan. Masih kadar, bisa odol gue. Itu kadar injury time. Capek ya? Sama. Nah, iya itu. Kembalinya ambil aja. Ambil aja kembalinya, Pak. Yaudah, bisa jalan gue. Tengah sini odolnya dah. Enggak, gue mau pegang tuh odol, gue mau buang lagi. Papa kasih banyak ya, Pak. Ada lagi sama membantu aku, Pak. Oke, sekarang kita cari deterjen ke warung yang sebelah sana. Sorry, Bang Jago. Kena kabe. Aduh, dong. Semuanya aja. Ayo kita pulang saja. Oke. Gak usah pakai gituan, jangan bercanda. Kak, makasih banyak ya, dia makasih banyak ya. Dia berarti menyelesaikan challenge-nya kalau dia sampai rumah. Enaknya punya heels 20 cm, ngangkat jemuran 20 cm. Oh iya benar. Ngangkat, tinggal ngangkat doang. Sedikit lagi, Ijit akan menyelesaikan tantangannya. Tuh kan udah mulai bisa jalan. Memang harus tetap dilatih gitu ya guys. Oh, bisa tuh. Misi ya Bu, maaf. Memang kurang ajar sih. Ini dalam rangka odol dia habis, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini pesan-pesan video dia, setiap apa yang kita butuhkan atau kita inginkan harus ada perjuangannya dulu, guys. Iya, benar. Jangan tiba-tiba gampang, oh sekarang dia udah enak kayak gitu. Tapi kalian nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Kepala gue kena. Ini ya, Bang. Pak Jo, embernya mana buat mintain uang? Oh, dari ondel aja. Ayo nyebrang aja, Pak. As mobil-mobil. Jangan sampai dia enggak mau syuting nih. Iya. Oleng. Gua bengong lagi. Mobil-mobil, as mobil-mobil. Betapa beratnya perjuangan mencari sebuah odol. Cuma di channel ini dong hal yang sederhana jadi ribet ya, guys. Hati-hati nanti high heels-nya dicolong orang. Iya. Duh, kakek-kakek. Capek banget. Tadi tangannya dari sini, sekarang pindah ke setengahnya. Amin. Makanya kalau nyelam jangan kelamaan. Osteoporosis kan? Diki, lihat pembalasan gue. Awas aja lo. Gue balas sampai 7 turunan lo. Lo ingat kasus gue sama Bagus sama Rambam ya? Bapaknya yang salah, anaknya yang gue kejar. Bye-bye lo ya sama gue. Tapi kita gak boleh jadi orang pendendam, guys. Ininya fun-fun aja. Gak ada maksud tujuan tertentu. Oke. Tau gini gue gak kulingan shooting hari ini. Tau gini gue nonton drakor aja. Jadi seneng lagi, seneng nonton drakor. Aku nonton mermaid, aku kalau gak mermaid gak mau nonton. Drakor yang mermaid? Iya. Emang ada? Ada. Legend Blue Sea. Ada. Oh. Ya dulu, ini sama gak warnanya? Kalau gak sama beda kita kan gak dibilang yang punya Yun edisi 17-an. Iya gak bisa. Jadi gue sama beli. Iya, edisi 17 tahun ini. Ya warnanya putih. Ya jadi gue salah. Ya, ayo cari lagi yuk. Hah? Gini aja. Sekarang kita eksperimen, kita campur buah naga jadi biar warnanya sama. Biar rasa buah naga ya, yes. Iya. Ya kan? Ide baru. Kasih tau Yun. Yaudah deh Yun. Yaudah deh. Kita nyatain challenge ini berhasil ya Mas Diki. Iya berhasil. Sampai dicabut pesawat nih. Udah lepas deh di sini deh. Lepas. Gak boleh marah dong Uma. Harus senyum. Oh
Oh, pasti. Nih, pesan-pesan buat kalian, sikat gigi 2 kali sehari. Oh. Jangan nyusahin orang ngasih kado high heels ya. Itu aja pesan gue. Selain itu udah enggak ada pesan-pesan lagi. Eh, kita cari ke kamar Yunnya, siapa tahu ada yang. Enggak ada, udah. Cuma itu doang habis. Nih gue tipe mendadak, gue pendek lagi. Ya udah deh. Lihat aja ya, hasil sini bakal gue bikin sini, pembalasan. Awas, Assalamualaikum.